Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu bahwa yang membuat hidup kita nelangsa itu adalah dosa-dosa kita. Tidak ada yang membuat kita menderita selain keburukan kita sendiri. Jadi kalau kita lagi berbuat maksiat, ya dosa dalam skala apapun, itu kita harus siap nih. Ini yang kita lakukan bakal balik ke kita, enggak ketukar. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita nyakitin orang, kita siap aja. Bakal sesuatu terjadi nih. Kita ngelicik, tunggu aja. Mendekati zina, tunggu. Pokoknya tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali dia pasti balik ke kita. Pasti. Enggak akan meleset, enggak akan ketuker. Jadi siapa yang paling mengancam diri kita? Diri kita sendiri.